Selamat datang hadirin yang terhormat. Lihatlah trompet ajaib yang bisa melayang. Dengan bantuan alat kuno ini dan musik indah yang dibuat olehnya, aku bisa membuat asistenku melayang. Kita akan mulai dan sekarang mulailah tiup. Lebih kencang. Tiup lagi. Lebih kencang. Semakin kencang kau mainkan, semakin tinggi kau melayang. Tiup lebih kencang lagi. Trik melayang ini tidak berhasil. Pertunjukannya 3 hari lagi dan kita masih belum punya penampilan utama. Carikan sesuatu untukku. Carikan trik sulap yang hebat untukku atau habislah kita. Oke, jangan panik. Akan kucarikan trik baru untuk kita. Kau pasti menemukan trik yang hebat, Halil. Ya, akan kutemukan trik hebat. Aku pergi dulu. Aku ingin menghirup udara yang segar. Aku ada ide hebat yang akan datang. Apa ini? Itu rencana untuk alat teleportasi baruku untuk Pekan Raya Sains. Apa ini? Alat teleportasi. Apa? Sungguh? Bagaimana mungkin 2 lingkaran itu jadi alat teleportasi? Keduanya terbuat dari campuran logam ringan kualitas tinggi. Sini biar kutunjukkan. Taruh saja di lantai. Bersiaplah untuk kagum. Oke, masuk ke dalam lingkaran. Oh, luar biasa! Keren sekali. Apa yang harus kulakukan? Dia ingin trik hebat. Dia pikir ide seperti itu jatuh dari langit. Semakin tinggi aku menyetelnya, maka semakin kuat magnetnya. Keren sekali. Keren sekali. Kita coba. Luar biasa, iya kan? Ya, hampir sama luar biasanya seperti itu. Tidak. Seharusnya tahun ini aku memenangkan Pekan Raya Sains. Ini giliranku menang. Aku tidak ingin sampai Mansur mengalahkan aku lagi. Tapi kita belum mengujinya. Apa kau yakin itu akan berfungsi? Tentu saja berfungsi. Lihat, lingkaran pertamanya ada di atas panggung. Lingkaran keduanya di sini. Kau masuk duluan, lalu ke belakang panggung. Lalu aku tunjukkan pada penonton bahwa kau menghilang dan kau kembali ke lingkaran pertama. Lalu kutunjukkan bahwa kau tiba-tiba akan muncul kembali di panggung. Aku yakin ini pertunjukan hebat dan ajaib. Kita mulai. Ayolah, sekarang maju. Sekarang hadirin yang terhormat, bersiaplah untuk acara penutupnya. Trik sulap yang belum pernah ditampilkan di atas panggung manapun. Pria yang menghilang. Untuk trik ini, aku akan memanggil asistenku yang hebat dan juga luar biasa, Halil. Siap? Siap! Ayo kita mulai! Aku dengar kalian bertanya, hadirin sekalian. Apa dia berhasil? Apa dia lenyap? Apa dia menghilang? Silahkan saja lihat buktinya yang ada di balik tirai ini, saudara sekalian. Tampaknya dia berubah menjadi bocah yang gemuk. Gemuk? Hei, aku tidak gemuk, tulangku besar. Sekarang dia akan benar-benar menghilang. Di mana, Obed? Aku di mana? Siapa kau? Apa yang kulakukan? Tunggu, kau tidak tahu siapa aku? Kau sungguh tidak tahu? Hei semua,
Aku rasa aku sudah tahu jawabannya. Aku harus menekan tombol ini dan Obaid akan muncul di sana. Di mana lingkaran keduanya? Tangkap mereka! Kembali! Hei, tunggu! Berhenti kau! Obaid! Aku di mana sekarang? Pertanyaannya, kemana Tarek, Jamil, dan Jamal pergi? Ya, benar sekali hadirin sekalian. Benar. Tiga anak muncul menggantikan satu anak. Kira-kira siapa mereka? Kalian ingin tahu dari mana asalnya? Semua pertanyaan kalian akan terjawab saat Trat yang hebat muncul kembali. Jadi itu cara kerjanya? Itu aplikasi? Tiba-tiba aku muncul di acara sulap dengan pesulap hebat itu, Halil. Apa kau ingat dia? Iya, dia hebat. Tapi itu pertunjukanku. Aku Trat yang hebat. Aku harus kembali ke pertunjukan itu, atau aku tidak akan lagi menjadi pesulap. Kau harus membantuku. Baiklah, ini akan kita lakukan. Jamil, Jamal, ayo! Kejar mereka! Ya benar hadirin sekalian, ternyata menghilang. Kau hilang di mana, Trat? Di mana kau? Pelan-pelan! Kau kembali! Ya hadirin sekalian, benar sekali. Pria yang hilang akhirnya muncul kembali. Berhenti! Akan kutunjukkan Mansur. Dan dia menghilang lagi. Di mana dia? Jadi itulah yang terjadi. Aku rasa aku sudah tahu apa yang terjadi. Boleh ku pinjam ponsel ini? Tunggu. Aku tidak tahu itu yang kau maksud. Bawakan. Aku? Kenapa aku yang bawa? Kau saja. Tidak. Dia yang menyuruhmu membawanya. Iya, tapi aku menyuruhmu menjawabnya. Aku tidak mau. Kau saja. Aku tidak mau mendekatinya. Dapat. Ponselnya untuk berpindahnya ada di tanganku. Kembalikan! Aku dapat lingkarannya. Dengan ini aku akan memastikan aku memenangkan kompetisi sains tahun ini. Tunggu! Jangan! Ayo kita lihat siapa yang akan keluar dari lingkaran ini. Jamil! Ayo cepat, kita kembali ke pekan raya. Pasti sudah waktunya untuk penjurian. Ayo, menyala. Menyalalah sekarang. Halil, jika kau mendengar, pindahkan aku sekarang. Proyek kami ini adalah peragaan teleportasi langsung. Yang membantumu meragakannya yaitu Trat. Tunggu sebentar. Selamat ya. Sangat mengagumkan. Kita menang! Yeay, kita menang! Kau sudah siap? Kalau kau, aku tangkap! Sekarang saatnya hadirin yang terhormat beri tepuk tangan meriah untuk Trat yang hebat! Pesulap yang hebat ini pria pertama yang menghilang di dunia. Masuk!
ini penemuan terbaikku sejauh ini. Ini pasti akan merevolusi bidang sains saraf. Satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah... Siapa kau? Siapa aku? Halo, Pali. Keren sekali. Apa itu? Keren. Coba lihat itu. Apa itu? Hey, apakah itu proyek baru yang Bapak kerjakan, Pali? Aku tidak yakin. Apa fungsinya? Entahlah. Bapak ingin kami mencobanya, lihat apa hasilnya. Baiklah. Bagaimana kalau burger? Jika kita naikkan sampai 9, lalu angka 5 di sini. Ya, bagaimana kalau pizza? Dan yang ini sampai penuh. Bagaimana kalau shawarma? Baiklah, sekarang kita harus mencari tahu apa fungsi dari tombol ini. Teman-teman, aku lapar. Aku punya 3 pilihan untuk kalian. Burger, pizza, atau... Obaid? Kau tidak apa-apa? Kau bicara pada aku. Siapa kau? Siapa aku? Siapa Obaid? Tolong aku! Tolong aku! Tidak. Jangan bergerak. Bergerak kemana? Jangan bergerak. Aku tidak tahu aku di mana. Kenapa aku di sini? Dari mana asalku? Atau shawarma? Jadi mau yang mana? Ayo, aku tidak punya banyak waktu untuk memutuskan. Itu penghilang ingatan. Ayo kita mainkan alat itu. Hei, kau yang di ayunan. Dengarkan, mulai sekarang ini tamanku. Mengerti? Semuanya cepat pergi. Kurasa mereka sudah bosan. Sekali lagi ya. Teman-teman, kenapa aku ada di sini? Bagaimana aku kemari? Teman-teman, teman-teman. Teman-teman, lihat di sana. Apa itu pencuri? Di museum. Kita harus hubungi polisi. Salim, cepat keluarkan ponselmu. Ingat rencananya. Saat kalian mendapatkannya, kalian akan kembali ke jendela. Lalu ucapkan kata sandinya, lalu aku menjemput kalian. Oke, bos. Kalian ingat kata sandinya, iya kan? Siapa aku? Kau, bos. Sang bos. Ya, aku tahu siapa aku. Aku memberitahu kalian kata sandinya, yaitu siapa aku. Itu kata sandinya. Oh, benar. Sekarang, jika kalian ingin aku tetap di sini, apa kalian ingat apa kata sandinya? Aku belum pernah melihatmu. Itu benar. Baiklah, ayo kita mulai. Mereka bilang mereka segera ke sini. Itu bagus. Artinya tugas kita selesai. Sekarang kita hanya perlu menunggu polisi. Itu yang harus kita lakukan, iya kan? Mansur, kau tahu aku berani bertaruh dia pasti ada kaitannya dengan semua ini. Kami mendapatkannya. Ulangi, kami mendapatkannya. Cepat kalian ke jendela di bawah. Ucapkan kata sandinya dan temui aku di luar. Baiklah, bos. Siapa?
siapa kau? Siapa aku? Itu kata sandinya. Aku segera ke sana. Apa maksudmu siapa? Kau tahu siapa aku? Aku belum pernah melihatmu. Teman-teman, semua baik-baik saja kan? Siapa aku? Baiklah, aku datang. Tetap di tempatmu, bos. Tunggu, maksudku... Aku belum pernah melihatmu. Sudah cukup. Kau mau kemana? Kenapa kau cuma berdiri di sana? Cepat bergerak. Kita harus pergi dari sini. Gawat. Mansur? Mansur, serahkan alatnya. Kau siapa? Kenapa harus kuserahkan? Apa ini? Ada saksi mata. Tangkap mereka. Mansur, mereka melihat kita. Siapa Mansur? Sikapmu aneh. Cepat serahkan alat itu. Sikapku aneh? Lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa ini dirimu? Siapa kau? Jadi itu dia. Baiklah. Siapa kau? Kenapa tangkap. Kau berdiri saja? Tangkap mereka. Tangkap siapa? Berikan! Sini! Saksi matanya. Itu yang ku bilang. Tangkap mereka. Wah, penemuan yang hebat. Ini akan membuatku kaya raya. Tapi hanya jika aku menyingkirkanmu. Lari! Mansur! Berhenti berlari! Hei kalian! Aku tangkap kalian! Di mana aku? Museum? Anak-anak menyebalkan itu! Sebaiknya aku pergi dari sini! Aku hampir menangkapmu tadi. Di mana aku? Kau bicara padaku? Sudah kuduga. Sudah kuduga kaulah pelakunya. Sekarang kau akan membayarnya. Akhirnya, itu geng Budget Diamond. Kalian semua ditahan. Sekarang kau tahu persis bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Kau benar. Itu membuatmu melakukan hal yang sangat aneh. Hei, apakah kau tahu siapa lagi yang bertingkah lebih aneh dari biasanya hari ini? Kau tahu? Aku mungkin tidak banyak tahu. Satu hal yang pasti. Kau pria yang sangat tampan, Pak Ali. Aku bisa menatap bayanganmu setiap hari.
Baiklah, anak-anak. Waktunya kalian ujian. Tapi tenang saja. Ini ujian yang menyenangkan. Bahkan ini seperti acara kuis. Bapak butuh 2 peserta. Bapak pilih Salim dan Tarek. Tepuk tangan. Bapak punya 3 pertanyaan. Tema spesial pekan ini adalah macan tutul. Kalian siap? Siap! Siap! Ya, baiklah. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Kapan macan tutul berburu? Berburu bersama kawanan? Ya. Tidak. Macan tutul itu hewan penyendiri. Jawabanmu benar, Salim. Pertanyaan berikutnya. Apa dia ahli memanjat? Tidak. Iya, macan tutul sangat ahli dalam memanjat. Jawabanmu benar, Salim. Baiklah. Selanjutnya apa macan tutul? Berburu di siang hari? Ya. Tidak. Macan tutul lebih suka berburu saat malam. Benar. Dan pemenang permainan ini adalah Salim. Hei, luar biasa. Terima kasih. Oh, hebat sekali, Salim. Kau tahu banyak tentang macan tutul, ya? Iya, tapi aku takut dengan mereka. Mereka punya gigi yang besar dan kuku yang tajam. Aku tahu apa yang Salim butuhkan. Waktunya bagi dia bertemu macan tutul. Ayo pakai kostum macan tutul ini. Jamil, kau sudah siap? Siap. Bagus. Ayo kita takut-takuti Salim. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita pulang saja. Salim, kau tidak apa-apa? Macan tutul. Apa? Macan tutul? Itu macan tutul. Macan. Tadi dia ada di sana. Aku rasa itu hanya cahaya yang mengelabui matamu, Salim. Ayo, kita takut-takuti Salim lagi. Aku tahu jalan pintasnya. Wajahnya. Ayo, kita kejar Salim untuk membuatnya terkena serangan jantung lagi. Lihat di sini, itu macan tutul sungguhan. Fotonya tidak jelas, Salim. Bisa jadi apa saja. Aku tidak akan keluar di malam hari sampai hewan itu ditangkap. Ayo, kita takut-takuti dia lagi. Ya, apapun itu, kau aman di sini, Salim. Aku berjanji padamu. Kurasa begitu. Hah? Itu bukan macan tutul. Itu memang macan tutul. Aku tidak yakin itu. Tapi aku akan mencari tahu inti permasalahannya. Ya, kita akan pecahkan misteri ini. Caranya? Iya. Bagaimana memecahkannya? Aku punya rencana bagus.
Halo, Salim. Semua baik-baik saja, kan? Hah? Hmm? Iya. Sebenarnya, menurutku kau terlihat gugup. Hmm? Tidak. Oh, itu bagus. Wah, apa itu di semak-semak? Oh, maaf. Bukan apa-apa. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ada apa itu? Itu membuktikan kecurigaanku. Aku dengar kau melihat semacam kucing besar. Aku akan memburu dan menangkapnya. Aku dengar kalian takut terhadapnya. Kusarankan kalian tetap di rumah saja. Aku harus ke dalam. Ini bisa membantu. Ini kamera pandangan malam yang diaktifkan dengan gerakan. Ini akan menunjukkan apa yang kita butuhkan. Lalu kita akan tahu persis apa yang terjadi di sini. Kameranya siap. Cepatlah, Jamil. Aku ingin menakuti Salim si penakut. Hei, lihat. Sesuatu mengaktifkan kameranya. Macan tutul? Aku rasa bukan. Sedang apa mereka di sana? Tunggu saja dan lihat. Hah? Tidak. Itu macan tutulmu, Salim. Dasar nakal. Sulit dipercaya. Di mana tepatnya kau melihat macan tutul? Hah? Said, macan tutul itu tidak nyata. Itu cuma seseorang memakai kostum macan tutul. Kalian para pengecut tidak bisa menipuku. Katakan di mana kalian melihatnya, dasar pecundang. Tapi tunggu, Said. Akan kami tunjukkan. Wah, Salim. Tiba-tiba terlihat berani. Ikuti saja kami. Ayo. Tampaknya mereka menuju ke taman. Kami melihat macan tutul di sana. Kalian semua, tunggu di sini. Aku suka berburu sendiri. Said, dengar dulu. Itu bukan macan tutul. Dengar, mundur saja, pecundang. Hanya aku saja yang akan menang. Jika dia memang ahli berburu seperti ucapannya, ini pasti akan sangat lucu. Tapi kita harus tunggu, teman-teman. Hei, tunggu! Itu teman kami! Ya, kau dalam masalah besar. Kami akan membalasmu! Aku bersumpah! Hei, kau kemari kau! Cepat kembali ke sini, hei, berhenti! Cepat kembali! Gawat, mereka merusak bunganya! Kau. Berhenti! Karena merusak milik orang lain, kalian akan ikut denganku. Besar sekali ya? Ya, terlihat berbeda dari yang kita tangkap. Yang ini terlalu banyak diberi makan. Masukkan saja ke mobil dengan si sirkus. Jangan khawatir. Kau bisa bermain dengan temanmu.
sudah memasuki orbit bumi. Oh, itu dia. Itu akan mendarat sesuai prediksi. Oh, apa yang terjadi? Itu tidak merespon. Ayo ikuti. Kemana perginya? Entahlah, aku tidak tahu. Tidak punya apapun untuk dipresentasikan hari ini. Mansur, kau yakin kau tidak punya apapun untuk presentasi di depan kelas? Aku sedang mengerjakannya. Hei! Lihat! Cepat lari! Kau hampir saja ditabrak meteor, Obaid. Tapi aku berhasil untuk merekamnya. Ayolah, teman-teman. Kita lihat. Itu bukan meteor. Sebenarnya itu UFO. Apa itu? Itu alien. Semoga dia tidak melelehkan otakku. Semoga saja dia tidak membawa keluar angkasa dan bereksperimen padaku. Ini bukan alien, melainkan robot. Tenang saja, dia robot yang ramah. Mansur, itu apa? Aku tidak tahu. Berhenti! Apa itu, Mansur? Kemana perginya? Kenapa dia terus menggali? Entahlah. Kita lihat apa pendapat Nano soal itu. Halo, Mansur. Nano, bisa tolong cari tahu siapa teman baru kita ini yang ada di sana? Tentu saja, Mansur. Tampaknya mereka melakukan obrolan robot. Dia bilang dia rover luar angkasa dan otoritas angkasa akan segera menjemputnya. Kalau begitu, kenapa dia tidak bisa diam di suatu tempat? Bisakah kau minta dia berhenti menggali, menunggu otoritas angkasa? Dia bilang dia tidak bisa berhenti karena dia diprogram untuk itu. Nano, bisakah kau ambil alih sistemnya? Mengambil alih sistemnya, mengambil alihan. Sistem selesai. Sudah. Selama Nano bisa terhubung, aku rasa dia bisa berhenti menggali. Oh, kita terlambat ke sekolah. Iya, sekarang kita punya hal terbaik untuk dipresentasikan. Selanjutnya untuk presentasi, Tarek. Aku membawa ini hari ini untuk aku tunjukkan. Tidak ada yang boleh memegangnya. Ini milikku. Bagus, terima kasih, Tarek. Selanjutnya, Mansur. Pasti kau tidak punya hal lebih baik untuk dipresentasikan di depan kelas. Sebenarnya, kami punya benda luar angkasa untuk dipresentasikan. Ini sungguhan. Sungguh? Di mana? Nano, silakan bawa dia masuk. Nah.
Robot ini terjatuh di taman tadi. Itu benar, asalnya dari luar angkasa. Wah, ini sulit dipercaya. Aku sedang mengoleksi sampel dari luar angkasa. Boleh Bapak lihat sampelnya? Dia bilang batunya dari bulan yang berada 1000 tahun cahaya jauhnya dari bumi. Dia bilang jangan disentuh. Apa yang terjadi? Oh, gawat. Ini buruk. Apa yang akan kita lakukan? Dia bilang mereka akan tetap seperti ini selamanya, kecuali mereka segera diberikan penawarnya. Tapi apa penawarnya? Dia bilang dia punya semua bahan yang diperlukan dalam kapsul yang terjatuh di taman. Baiklah, kalau begitu kita tunggu apa lagi? Kita harus bergegas. Kita akan buatkan penawar ekstra. Peringatan, peringatan, baterai hampir habis. Berhenti, kita harus kembali ke sekolah. Dia tidak bisa berhenti. Nano harus mengambil alih sistemnya. Tapi baterai Nano sudah habis. Apa yang akan kita lakukan? Berikan ponsel kalian serta kabel ponselnya. Jika nanti aku bisa mengalihkan listrik dari ponselnya kepada Nano... Berhasil! Kau berhasil melakukannya, Mansur. Kita harus kembali ke sekolah sekarang. Dia bilang, ayo, buat penawarnya. Pelajaran sudah selesai. Sampai bertemu besok. Bagus, robot. Kita berhasil. Jangan lupa, semua orang di taman bermain. Wah, waktu kita 3 menit. Ayo cepat. Cepat, Mansur. Baiklah, kita bisa pulang sekarang. Terima kasih sudah menjaganya. Bukan masalah, dengan senang hati. Semoga dia tidak merepotkan kalian. Tidak merepotkan. Dia bilang dia bersenang-senang dengan kalian bertiga hari ini dibandingkan saat di luar angkasa. Dia ingin kalian menerima ini. Sungguh? Dia banyak sekali mengambil sampel, jadi kau bisa menyimpannya. Terima kasih. Ayo, kita pergi. Sampai jumpa. Thank you.
Selamat datang di pameran Sains Tahunan. Sains adalah ilmu dunia di sekitar kita mengenai cara kerja sesuatu dan landasan mengapa itu berfungsi. Sains membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Sains membuat manusia bisa ke bulan dan merancang ponsel kita. Bapak sudah tidak sabar melihat apa yang kalian ilmuwan muda punya hari ini. Tahun ini, dengan bangga Bapak umumkan bahwa pemenangnya akan dapat tur eksekutif ke Museum Sains dan hadiah uang tunai. Sekarang kita mulai penilaiannya. Dan semoga semua kalian beruntung. Aha, generator Van de Graaff kelihatannya aman. Silakan, Mufid. Jadi generator Van de Graaff ini bisa membangkitkan energi listrik statis yang sangat besar, lebih dari 1 juta volt. Itu benar, dengan arus yang sangat rendah. Lihat. Terbanmu langsung mengepak. Kerja bagus, Mufid. Halo, Torik. Kira-kira kau punya apa? Iya, Pak. Seperti yang bisa Bapak lihat, ini adalah model gunung berapi. Di dalam kawahnya ada gelas kimia berisi soda kue. Bapak bisa tuangkan cuka ini ke dalamnya. Lalu akan bereaksi terhadap soda kuenya. Nyam-nyam-nyam. Dan kami tambahkan soda kuenya dengan pewarna makanan merah agar terlihat seperti lava sungguhan begitu. Hebat, itu karya yang bagus. Terima kasih, anak-anak. Aha, Mansur. Kira-kira apa yang kau punya? Aku ingin memperkenalkan Nadir. Ayo, beri salam, Nadir. Halo. Ya, halo juga. Senang bertemu denganmu. Ceritakan lagi soal Nadir, Mansur. Robot ini bisa dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi yang kubuat sendiri di ponselku, Pak. Dia dirancang untuk banyak hal seperti membersihkan, mengangkat, memindahkan benda, bahkan juga tugas yang berbahaya yang tidak aman bagi manusia seperti kita, Pak. Luar biasa. Bisa demonstrasikan? Nadir, ambil bola itu. Ambil. Oh, bagus. Dan dia juga kuat. Lihat ini. Nadir, tekuk batang itu. Tekuk. Luar biasa, mengagumkan. Kita bisa ajak dia ke tim jujitsu sekolah. Kerja bagus, anak-anak. Sebelumnya, Bapak ingin terima kasih pada semua yang telah ikut di pameran Sains. Banyak sekali karya yang menarik. Dan pemenang tahun ini adalah... Mansur, Obaid, dan Salim dengan robot mereka. Ayo! Yare! Teman-teman, coba lihat ini. Kalian siap? Tarik, apa yang kau lakukan? Hanya memandikan robotmu itu. Dia sedikit bau. Dia bertingkah aneh. Arus pendeknya korsleting. Evakuasi. Ayo kita keluar dari sini. Mansur, sudahlah. Aku harus menghentikan dia sebelum seluruh sekolah menjadi hancur. Mansur, kau tidak bisa hentikan dia sendirian. Benar, Obaid akan bantu. Aku mau keluar. Salim, kita ini satu tim. Sepertinya kita akan mati bersama. Terima kasih, kawan. Baiklah, ayo. Dia pergi kemana? Aku yakin kalau robot itu ke arah sini. Mustahil. Kita tak akan bisa melawan robot sekuat itu.
biarkan, jangan dilawan. Kita matikan saja dia. Keluarkan baterainya, atau ya semacam itu. Maksudmu kita harus mendekat ke robot raksasa, kejam, dan mengerikan itu? Aku tahu. Ikuti aku, ayo. Ayo. Begini, kawan-kawan. Busa dari gunung berapi milik Tarik itu membuat robotnya menjadi korsleting. Iya kan? Jadi, kalau kita basahi dia lagi, maka baterainya akan mati. Kita pel. Ya. Yeah. Ayo beraksi. Aku rasa kita aman. Kita ingin mengalahkan robot raksasa penghancur yang liar dengan pel saja. Kurasa kita tidak aman. Kita lakukan penyergapan. Ide yang bagus, Salim. Kita pancing dia ke arah kita untuk memberikan serangan kejutan. Benar, tapi kita membutuhkan umpan. Menurut kalian apa yang bisa jadi umpan? Hah? Oh, tidak. Jangan aku. Ayolah. Kenapa aku harus buka mulutku? Ya, kita lihat saja nanti. Hei, besi karatan! Tekuk. Tunggu, tidak. Aku tidak mau ditekuk. Rasakan ini. Tekuk. Dia datang! Siap. Oh, tidak. Duduk, robot. Ayo duduk. Ayo ikut jika tidak ingin mati. Ya, kita berhasil. Hei, lihat, dia kebingungan. Cepat, ayo berpencar. Ayo bergerak. Oh, kenapa kita merancangnya bergerak cepat? Itu dia. Salim, ayo pancing robotnya. Obaid, sini bantu aku. Tekuk. Aku harap rencanamu bisa berhasil, Mansur. Kuharap begitu. Oke, sekarang kita dorong. Tekuk. Itu listrik statis, aman untuk manusia, tapi mematikan untuk robot. Kurasa kita telah menghancurkan isi sekolah. Hei, Tarik. Kami butuh semen lagi. Ya, jika kalian memang sangat membutuhkannya, kenapa kalian tidak ambil saja sendiri? Mungkin biar kusuruh saja robotnya untuk mengambil. Jangan. Tidak apa-apa, biar kami saja. Siapa yang menyangka hukuman bisa menjadi seru? Benarkan, teman-teman?
panas sekali. Aku tidak tahan. Cepatlah, Nano. Maaf semuanya, AC-nya rusak. Dia sedang berusaha diperbaiki. Nano? Jangan! Arus listrik pada Nano sedang kepanasan. Dan dia butuh istirahat. Bahkan mataku kepanasan. Entah bagaimana bisa terjadi. Jangan dekat-dekat, Obeid. Suhu tubuhmu panas sekali. Penemuanku selesai. Akan mengurangi panasnya. Apa itu? Blender? Ya, kita bisa membuat es serut yang segar. Sebenarnya ini bukan blender. Meskipun ini terlihat mirip, ini krio akselerator. Krio aksele apa? Lupakan saja. Sebaiknya aku tunjukkan pada kalian. Sekarang aku membutuhkan es. Rumput yang sejuk. Krio akselerator adalah semacam kebalikan dari reaktor panas kecil. Oh, aku tidak mengerti, Mansur. Begini ya, energi itu biasanya panas. Contohnya adalah matahari. Khususnya hari ini. Tapi kita juga bisa manfaatkan energi dingin. Biar aku perjelas yang kumaksud, teman-teman. Jika berhasil, akan mengubah es ini menjadi pendingin super. Sangat keren. Jika berhasil tentunya. Percayalah, kawan-kawanku. Keren sekali. Apa itu salju? Tepat sasaran. Kena. Kau ini. Awas. Maaf, Hulud. Kami tidak bermaksud melemparimu. Tidak, jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Aku heran kenapa kena salju. Itu krio akselerator. Iya, yang kau bilang itu benar sekali. Dan ini berfungsi lebih baik dari yang kukira. Esnya ternyata sudah habis saja. Esnya meleleh. Terlalu panas di luar sini. Kita butuh tempat yang lebih sejuk. Nah, bagaimana kalau di mall? Tadi kami berniat ke sana. Kau bawa saja alat itu. Pasti cocok untuk di mall. Nano! Baiklah. Ayo pergi. Ini baru namanya super dingin. Oh baik, apa boleh ku pinjam minumanmu sebentar saja? Tunggu, kau mau apa? Lihat saja. Wow, salju berwarna keren dan rasanya seperti raspberry. Luar biasa, aku rasa penemuan hebatmu ini berfungsi dengan baik, sepupuku. Aku memang sangat menikmatinya, Syama. Coba lihat Mansur dan teman payahnya. Iya, sangat payah. Iya kan? Dan dengan penemuan payahnya lagi. Ayo semuanya, kita bergembira. Kau tahu kan maksudku? Aku lapar. Kau selalu lapar, Obeid. Itu karena aku ini adalah anak kecil yang selalu aktif dimanapun. Tempat di sana itu punya shawarma yang sangat lezat. Aku sangat suka shawarma. Ayo makan. Kau benar, Hulud. Ini adalah shawarma yang terenak yang pernah ku makan. Hei, apa kabar, payah? Dan perempuan payah? Sedang apa kalian? Hai, Tarek. Bisa kau ganggu orang lain saja? Kami sedang sibuk di sini. Lihat. Hei, di sini aku hanya berusaha ramah. Tapi sepertinya kehadiranku tidak diinginkan. Kau jangan pergi, Tarek. Kami ini memang suka dicemooh. Sakitnya.
Hei, kenapa kau mau main dengan orang-orang payah ini, Shama? Orang-orang payah ini adalah temanku. Oh, iya, itu benar. Mm. Oh, ya. Aku suka diam dan mengobrol seharian, tapi aku harus kembali ke kegiatanku. Sampai jumpa. Aku muak dengan Tarik dan komplotannya itu. Sudahlah, lupakan Tarik. Aku punya secangkir es krim untukmu. Bagus, kita bisa bersenang-senang lagi. Krio akseleratornya hilang. Apa? Huh? Kemana hilangnya? Tarik pasti mencurinya. Nano, tolong cepat kau cari Tarik. Kita harus temukan mereka. Mereka bisa membuat kekacauan dengan krio akseleratornya. Kita berpencar. Aku pergi dengan Hulut. Dan kami akan periksa seluruh area di bawah. Kalian ke sana dan periksa semua areanya. Baiklah, kita bertemu kembali di air mancur ya. Baiklah, akhirnya menyala juga. Sekarang butuh sesuatu untuk dimasukkan. Terima kasih. Lihat ini. Mainan bocah payah itu seru juga ya. Baiklah, saatnya kita pergi, kawan. Robot mata-mata kecil itu akan beritahu mereka di mana kita. Di mana mereka? Lihat, itu Nano. Ada apa dengannya? Oh, dia terkena benda merah muda aneh ini. Ini permen kapas. Aku temukan Tarik. Sudah kuduga. Nano, lewat mana? Ikuti aku. Ayo, saatnya mengambil kembali mesin milikku. Baiklah. Tarik, kembalikan mesinku. Kenapa tidak kemari dan rebut dariku, Mansur? Awas! Tidak! Tidak! Sepertinya ini gawat. Bagus sekali, Nano. Turunkan itu. Ada apa? Ceritanya panjang, tapi kita harus kendalikan mesinku ini sebelum mall ini menjadi kacau. Lihat, Tarik kabur. Ikuti aku. Aku tahu cara hentikan mereka dengan sedikit modifikasi untuk Rio akseleratornya. Obaid, tunggu aba-abaku, lalu kau nyalakan airnya. Ya, ayo kita pergi. Sekarang! Tentu saja. Yeay, dapat! Itu membekukan mereka. Pasti ada cara untuk membalikan fungsi kutubnya dan memakainya untuk mencairkan esnya. Atau kita gunakan pemanas raksasa. Sama, kau punya alat yang kau maksud? Iya, di atas sana. Tentu saja, matahari. Kita hanya perlu membuka pintunya dan membiarkan alam yang bekerja. Baiklah. Terima kasih bantuan. Kami akan urus para pelaku. Aku harap semoga kau tidak kedinginan di sana, Tarik. Rasanya seperti mangga manis yang lezat dengan kekalahan orang-orang licik. Enak sekali. Kau benar-benar lucu, Bay.
Selamat datang penggemar pertarungan di Sasana Jiu-Jitsu Nasional untuk seri pertarungan yang penting ini. Pertarungan pertama hari ini berasal dari kategori sabuk kuning. Mari beri sambutan yang hangat. Yang pertama bertarung dan memasuki arena adalah favorit penonton Salim. Wasit khawatir dengan Salim yang sulit bergerak. Mansur, bisa kau tolong jelaskan pada penonton di rumah apa yang kita saksikan di sini? Kelihatannya Salim merasa khawatir akan keselamatannya. Itu benar, Mansur. Dia selalu begitu, kan? Itu memang kebiasaan Salim. Ayo, Salim. Kita mulai. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan mulai. Ayo kita mulai pertandingannya. Bukan dia di kirimu. Sebelah kananku. Kini dia di kirimu. Kanan, kanan, kanan. Tengah. Dia di belakangmu. Salim menang, menang, menang. Obaid, Jamal, kalian berdua selanjutnya, ayo. Hey. Jangan takut. Jangan bergerak. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Jangan bergerak. Kau tidak apa-apa? Akan kutangkap kau. Terima kasih. Oh.
Oh. Wah! Oh. Wah! Tidak akan kubiarkan Mansur mengalahkanku tahun ini. Kupastikan itu, dia pasti akan menyesal. Ya, ya pastinya. Tapi kau juga bilang begitu tahun lalu. Apa kau ingat? Ya, saat itu Mansur mengunci pergelangan tanganmu dan kau kesakitan. Ada juga waktu itu, dia juga mengalahkanmu juga. Kau juga kalah waktu itu, ya kan? Cukup, semua itu sudah tidak penting sekarang. Karena tahun ini, aku pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Caranya? Dengan ini, sekarang bantu aku menempelkannya. Ayo cepat, pasang ini. Yang ini juga. Sekarang aku siap untuk bertarung. Aku akan mengalahkan Mansur dan juga mendapatkan sabuk hijau itu. Kalian payah. Mereka memang sulit dipisahkan ya. Tampaknya tidak ada yang memisahkan mereka. Masuk!
Obaid, ayolah sudah cukup memukul bebeknya. Kita harus latihan untuk turnamen sepak bola 4-4 besok. Tapi sedikit lagi aku sampai level 5. Obaid, tangkap. Maaf. Terima kasih, maafkan kami ya. Andai saja aku mahir bermain sepak bola seperti aku main game pukul bebek. Iya, aku tahu sekarang. Kau baru saja memberiku ide untuk sebuah penemuan yang baru. Ayo, kamu bisa. Kau bisa. Ayo. Kalian tidak perlu pemanasan. Kalian juga tidak akan keluar sebagai pemenang. Hah, lihat saja nanti. Yeah, ayo. Depan atau belakang? Depan. Tidak, belakang. Tidak, depan. 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 Belakang. Timmu yang mulai duluan. Terki, umpan padaku. Obaid. Usaha yang sangat bagus, Obaid. Ya, kau penendang terhebat. Tapi Pak, teruslah bermain. Tapi kita harus mencetak gol. Lihat, Pak. Di sana ada kucing. Hei, lepas. Hei. Bapak tidak lihat kucing? Oh, kalau begitu salahku. Oke, kiper, tendang. Itu tidak adil. Mereka curang. Ya, istirahat semuanya. Tidak sangka mereka selicik itu. Yang benar saja, aku tidak menyangka mereka tidak dihukum. Aku tidak menyangka aku sehaus ini. Dengar kawan-kawan, bermain bagus dan sportif. Kita masih punya kesempatan untuk menang. Permainan kita belum berakhir. Jadi ayo ke sana dan beri permainan terbaik kita. Ayo, ayo main. Kita pasti bisa.
babak kedua. Aku tak tahu caranya, ini bisa lebih buruk. Hah? Begitulah caranya. Kita harus bagaimana sekarang? Aku tahu, aku punya ide. Kita pasti memenangkan permainan ini. Bahkan tidak punya pemain cadangan. Jadi seperti ini, Pak. Kira-kira seperti itu saran saya, Pak. Bergantian poin. Tunggu dulu, siapa? Hei, itu pemain penggantinya. Yang benar saja sebuah kaleng. Oh, baik. Kau pakai ini, kau bisa kendalikan robotnya. Oh, baik. Coba gerakan. Itu benda paling aneh yang pernah aku lihat. Permainan dimulai. Obaid. Iya. Waktu tersisa tinggal beberapa menit lagi. Obaid. Iya. Bayangkan saja, Tarik dan timnya bebek karet besar. Hah? Oke, sekarang aku siap. Ayo mulai. Terima kasih. Hei! Umpan aku bebas. Maksudnya robotnya. Bagus sekali anak-anak. Ayo menangkan, kita bisa. Kedudukannya imbang. Ayo, kita menangkan kawan-kawan. Sedikit lagi. Bagus.